Pembinaan lebuh raya Kota Baru ke Gua Musang, Kelantan akan diteruskan. Jaminan itu dibuat Timbalan Menteri Kerja Raya Muhammad Anwar Muhammad Tahir yang menyatakan punca keliwatannya adalah kerana masalah kewangan yang dihadapi kerajaan pusat. Highway itu akan diteruskan, bukan tak timbul soal tidak diteruskan. Tidak akan dibatalkan dengan mudah-mudah gitu. Cuma soal timing, soal masa, ada latar belakang tersendiri yang kadang-kadang benda ni tak perlulah saya hebahkan kepada umum. Kita pun ya dalam usaha nak cari jalan win-win. Apapun dalam dunia ni kalau nak selamat kena win-win situation. Bercakap selepas merasmikan cawangan ketiga syarikat Bina PIN di Jalan Kucir Bayam, Kota Baru semalam. Sebelum ini, pengerusi PKR Kelantan Abdul Aziz Abdul Kadir berkata keperluan lebuh raya itu amat mendesak, khususnya ketika musim perayaan yang menyebabkan kesesakan teruk di laluan masuk ke Gua Musang. Lebuh raya Kota Baru, Gua Musang membabitkan fasa berperingkat, antaranya Kota Baru Kuala Krai, Kaduk Ketereh dan Ketereh Kuala Nas. 1 Ogos lalu, Muhammad Anwar ketika persidangan Dewan Rakyat memberitahu pembinaan lebuh raya pakej 1B lebuh raya Kota Baru Kuala Krai membabitkan laluan Pasir Hor Kadok sejauh 7 km dijangka siap dalam tempoh sebulan. Manakala pembinaan lebuh raya pakej 2A bagi laluan Kadok Ketereh sejauh 6.85 km pula sudah melepasi 50% pembinaan dan dijangka siap menjelang November ini. Bagi pakej 2B pula membabitkan laluan Ketereh Kuala Nas dalam proses pembinaan di peringkat awal.